lalu. Tinggalkan kesan duka cita melanda, air mata menetes. Itulah kehidupan di tanah ini. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Satuan Tugas Muda Katolik Penanganan COVID-19 Muda Katolik Musyarat Cabang Kabupaten Karimun memberikan masker dan hand sanitizer Minggu 12 April 2020 lalu. Aksi kemanusiaan yang terpusat secara nasional itu mengangkat tema Angkat Satu Saudara, diketuai oleh Ketua Satgas Kabupaten Karimun, Diodatus Wardana. Berdasarkan instruksi Ketua Muda Katolik Komisaris Cabang Kabupaten Karimun pada Rumah Purba STMH. Tanpa kena lelah dan semangatnya berkobar-kobar, Kader Muda Katolik Komcap Kabupaten Karimun yang terdiri dari Komisaria Anak Cabang Kecamatan Karimun, Tebing, Meral, dan Meral Barat, Moro, serta Kundur membagikan masker dan hand sanitizer door-to-door ke pasar tradisional dan ke titik-titik masyarakat yang mengharuskan bekerja di luar rumah. Pembagian hand sanitizer tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang berdasarkan riset rentan menular melalui kontak langsung dengan tangan. Hal itu dikatakan Ketua Bunda Katolik Komcap Karimun Pandarunis Purba. Mari bersama-sama kita memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Virus ini sangat mematikan. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Karimun merasa terpanggil untuk bersama-sama terlibat melawan pandemi COVID-19 ini. Kami mengadakan baksos berupa pembagian hand sanitizer dan masker ke masyarakat sembari mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan kalau keluar rumah gunakan masker. Namun sebisa mungkin stay at home, kecuali ada hal yang penting untuk keluar rumah. Kegiatan ini terlaksana tidak terlepas dari donasi umat. Terima kasih atas partisipasi donasi yang diberikan. Saya, Pandarunis Purba, selaku Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Karimun, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur, kepada semua aspek yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kader Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Karimun. Dengan semangatnya, kegiatan ini dapat dilaksana dengan baik. Anda semua adalah pejuang. Semoga pandemi ini segera berakhir. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi. Warga yang mendapatkan bantuan kemanusiaan kepada Bunda Katolik mengucapkan terima kasih dan berharap bantuan yang sama dapat diberikan di kemudian hari. Ketua Satgas Diodatus Wardana juga menyerukan kepada masyarakat untuk disiplin dalam melaksanakan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, melaksanakan perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan dan olahraga yang cukup, serta jangan lupa berdoa. Hingga saat ini gerakan nasional Angkat Satu Saudara Pemuda Katolik seluruh Indonesia termasuk Komcap Kabupaten Karimun masih terus berjalan. Publikasi dan dokumentasi Satgas Penanganan COVID-19 Pemuda Katolik Komcap Karimun melaporkan untuk kita semua. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus
air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya.